sendiri tuh sebenarnya tipikal orang yang udahlah gitu, gak usah segala sesuatu tuh masa bodoh gitu. Gitu kan, tergantung kitanya. Udahlah, selagi memang itu nggak yang riuh-riuh amat lah, ya udahlah diam aja gitu. Dulu tuh begitu, dia ngegampangin gitu loh, gampang banget sepelein ya. Tapi lama-lama nggak bisa juga, kita mesti punya sikap gitu. Betul. Supaya apa, supaya jadi baik aja ke depannya. Apalagi sekarang kan udah punya suami, artinya yang kita jaga itu keutuhan rumah tangga gitu. Kalau kita mau diem-diem aja terus ya terima gitu-gitu aja, kita kan harus saling mengingatkan. Yang menjalin hubungan itu kan kita berdua, jadi kita mesti komunikasi yang baik. Dan itu yang pasti tahu pun setiap hari dulu tuh ya sekarang ngobrol dong gitu. Kalau kita kan nikah gitu, kita yang menjalani hidup, kita yang berumah tangga, kenapa kalian yang sibuk menilai orang? Betul. What of the day? Makjub apa yang disampaikan oleh Lesti mengenai orang yang sok tahu tentang hidup mereka berdua, ngatur-ngatur Rizky Billar, Lesti dan macam-macam, atau yang lebih dikenal dengan Marco Nahkes. Ki, thank you ya. Thank you ya. Kita ketemu lagi ya. Gak berasa udah punya anak, udah gede aja. Udah gede dong. Salim, Salim, kamu. Kamu siapa namanya? Nazar. Nazar. Kayak Rizky Nazar tuh. Kamu Nazar. Salam sama istri ya. Tapi, papa kamu sering janji ya. Iya lagi. Salam sama istri ya. Siap. Oke. Temen lu dong mana gue. Seneng bang. Orang ganteng memang banyak hatersnya. Kamu ikut jualan? Hai, wah. Ikut. Nanti. Sri Aing. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.